Setelah menang atas Bosnia beberapa waktu yang lalu, Portugal kembali melanjutkan tren positif mereka saat bertandang ke markas Islandia. Ya, skuad asuhan Roberto Martinez itu kembali meraih kemenangan. Kali ini bukan Bruno maupun Bernardo Silva yang mencetak gol, melainkan Ronaldo yang kembali menunjukkan tajinya sebagai penyerang paling berbahaya bagi timnas Portugal saat ini. Gol yang dia cetak pun sangat berarti, apalagi dirinya melakukannya saat diremehkan oleh pelatih Islandia. Dan untuk itu, inilah drama di balik kepahlawanan Ronaldo dalam pertandingan antara Portugal melawan Islandia. Dia adalah pemain hebat, tapi kami tak perlu mewaspadainya terlalu berlebihan. Kami akan fokus untuk bermain lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya, kata Hareide pada UEFA. Ya, itu adalah komentar pelatih Islandia, Ok Hareide, sebelum timnya menjamu Portugal dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Eropa. Dalam komentarnya tersebut, Hareide menekankan jika timnya tidak takut akan sosok Ronaldo. Bagi dirinya, yang terpenting adalah bermain sebaik mungkin di lapangan, karena jika itu terjadi, maka hasil positif akan mengikuti, bukan malah memperhatikan Ronaldo yang ada di skuad tim lawan. Pertemuan antara kedua tim akhirnya dimulai. Sebagai tim tamu, Portugal langsung mengambil inisiatif permainan. Hal itu terbukti dengan dominasi ball position yang mereka miliki. Beberapa peluang pun mampu diciptakan oleh Rafael Leão dan kawan-kawan. Di sisi lain, meski kalah penguasaan bola, tapi Islandia beberapa kali juga mampu merepotkan timnas Portugal. Di mana mereka juga berhasil mendapatkan peluang, namun sayang belum ada yang membuahkan hasil. Down by Goodmanson, kept alive there. Shot taken from distance is wide. Goodmanson. Got it away, headed down, and that's Paulson over the bar. Cancelo into the box, got it down. The 2-1 of this game, plays it across the... Saat pertandingan akan berakhir seri, Ronaldo tiba-tiba menjadi pahlawan setelah dirinya berhasil mencetak gol di menit ke-89. Ya, pemain Al-Nassr tersebut memanfaatkan assist dari Inacio. Gol sekaligus mengantarkan Portugal meraih kemenangan dan membuka mulut pelatih Islandia karena sebelumnya telah meremehkan kemampuan dari Ronaldo. That's it. Ball played in, headed down, quick shot. There it is. Unless the flag's up. Ronaldo's looking over to the side. Players are afraid to celebrate. Lebih lanjut dalam laga itu sendiri, Ronaldo memang memiliki sedikit peluang, di mana selama 90 menit berada di lapangan, ia hanya mampu membuat 3 kali tembakan, yang dari 3 tembakan itu hanya satu yang mengarah ke gawang. Tapi meski hanya satu, namun tembakan itu langsung membuahkan gol dan membuat Portugal menang atas Islandia. Gol yang sekaligus menandai rekor bagi Ronaldo. Sebelum pertandingan dimulai, ada sebuah perayaan kecil yang dilakukan oleh Guinness World Record. Perayaan itu ditujukan kepada Ronaldo yang telah berhasil menjadi pemain pertama yang memiliki cap sebanyak 200 pertandingan bersama timnas. Sebuah rekor yang pastinya akan sangat sulit disamai oleh pemain lain, mengingat untuk melakukannya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Ronaldo tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah menjadi pemain pertama yang mampu mencatatkan 200 caps bersama timnas, Ronaldo mengaku jika dirinya tidak akan berhenti. Pemain Al Nassr itu kemudian bertekad untuk melanjutkan misinya bersama timnas Portugal. Saya akan menikmati momen menyelesaikan 200 pertandingan dengan rekan setim saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Itu adalah angka yang ingin saya perpanjang, 200, 201, 202, dan juga dalam gol jika memungkinkan, kata Ronaldo usai pertandingan. Dapat pujian dari Roberto Martinez. Rekor yang didapatkan oleh Ronaldo itu akhirnya mendapat pujian dari Roberto Martinez. Menurut Martinez, apa yang dilakukan oleh Ronaldo itu sempurna. Cerita yang sempurna, Ronaldo sangat disiplin di tim kami. Dia berada di tempat yang tepat dan sentuhan terakhir adalah miliknya. Kami membutuhkan pemain seperti dia karena pengalamannya sangat berarti, kata Martinez pada DAZN. Sementara itu, kemenangan 1-0 atas Islandia membuat Portugal kini semakin kokoh di puncak klasemen grup C. Meski telah mengumpulkan 12 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, tentu sebuah performa yang sangat baik dan pastinya membuat Portugal berpeluang besar untuk tampil di Piala Eropa tahun depan. Jadi itulah drama di balik kepahlawanan Ronaldo saat membawa Portugal menang atas Islandia di lanjutan babak kualifikasi Piala Eropa.